Baiklah, air Sungai Aur di Kelang Selangor yang bertukar menjadi biru semalam rupa-rupanya berpunca daripada kegiatan mencuci tong bahan kimia. Walaupun wartawan Rushaidi Hafiz Syahid hari ini mendapati pencemaran tidak seteruk semalam, penduduk tetap menyuarakan kebimbangan mengenai aktiviti haram yang dibongkar oleh Jabatan Alam Sekitar Selangor itu. Pencemaran Sungai Aur mencetuskan kerisauan dalam kalangan penduduk Pangsa Puri Taman Pemandian Indah. Ini kerana, kata penduduk, mereka sering berada di kawasan sungai berkenaan dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti memancing. Penduduk khuatir masalah ini akan menjadi lebih teruk jika ia dibiarkan tanpa pemerhatian serius oleh pihak berwajib. Takut pencemaran itu dia melibat dengan kesihatan. Takut berjangkit lah kan, takut ada benda yang kimia ke apa ke. Kita takut juga pasal kita berduduk sini. Itu je saya bagi tahu kan, saya minta jadi pada muat kuasa tu tolong pantau lah punca dia, sebab dia. Kira muat kuasa bila kita report, terus luar pergi lah macam tu. Jangan kau bawa tunggu sampai malam baru pergi, baru dapat sampel dia kan. Itu je lah harapan saya. Difahamkan isu pencemaran sungai di kawasan ini bukanlah pertama kali berlaku. Umumnya pencemaran sungai bukan sahaja menjejaskan kesihatan, malah sumber makanan dan aktiviti ekonomi. Usaha bagi menjaga kelestarian sungai ini berkait dengan soal tanggungjawab dan sikap komuniti agar kita dapat menikmati kehidupan lebih sihat dan lebih sempurna. Rusha Davi Syahid melaporkan. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Selangor Nur Aziah Jaafar berkata, dalam serbuan ke atas premis yang melakukan kegiatan mencuci tong bahan kimia secara haram itu, pihaknya menemukan ratusan tong. Kes ini dikatakan ada kaitan dengan pencemaran air Sungai Aur pada Disember tahun lalu. Mengikut rekod kita, kejadian pertama kali berlaku pada Disember tahun lepas. Disember tahun lepas, walau bagaimanapun pada ketika itu kita tidak dapat menapasi punca, sehinggalah pada petang semalam sebaik saja menerima aduan, kita terus menjalankan siasatan dan kebetulan aktiviti cucian itu sedang berlaku di premis lah. Seorang lelaki berusia lewat 40-an ditahan. Premis diarah tutup sehingga siasatan selesai.